pelaksanaan dari kegiatan karya bakti pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 20 unit ini kita mulai dari pertengahan bulan Mei. Berjalan sampai dengan saat ini hampir sudah 3 bulan. Ya insya Allah nanti di akhir September ini sudah ready 100% dan bisa dihuni, dipakai oleh warga Lumbu Sepiring ini. Karena lokasi di sini juga cukup sulit, terutama untuk dropping material. Karena dikelilingi oleh sungai dan jembatannya adalah jembatan dari pohon, dari bambu yang tidak kuat kalau banyak material lewat di situ. Sehingga salah satu solusinya adalah dengan melangsir secara manual oleh anggota kami, bergotong royong dengan masyarakat. Ini mulanya adalah adanya rencana dari pemerintah Kota Magelang yang akan membangun pasar induk di wilayah Canggu. Ketika kita akan membangun pasar induk tersebut, ternyata tanah tersebut sudah dihuni oleh warga. Ada sebanyak 44 kepala keluarga, sehingga mau tidak mau mereka harus direlokasi. Yang pertama untuk tinggal di Rusunawa. Ada juga warga yang menyewa, kemudian ada 20 kakak yang kebetulan bergabung membeli suatu tanah, ya tanah ini yang mereka beli, kita mulai mendekati Bank Jateng supaya untuk memberikan sebagian CSR-nya di Kota Magelang untuk membangunkan rumah ini. Kebetulan kami juga membuat MOU dengan antara Pak Wali dengan Pak Dandim, itu langsung kita realisasikan seperti ini. Mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bank Jateng yang sudah memberikan harapan yang luar biasa begitu besarnya, sehingga mereka punya harapan yang lebih besar lagi, dan harapannya adalah tempat ini bisa kita jadikan desa wisata. Terima kasih.